Halo telur-telur saudara dimanapun berada, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Banaran Info, channel vlog juga info seputar di desaku. Gimana kabarnya saudara-saudaraku? Semoga diberikan rezeki melimpah barokah serta panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan malam kali ini saya akan menyusuri alur, saya akan melihat situasi dan kondisi di jalan desaku Banaran ya, tentunya buat dulur pemirsa. Jadi di sini start tadi dari sebelah timur Masjid Al Mutakin 1 ke barat, nanti hanya sampai di sebelah barat sana saja ya dulur pemirsa, setelah itu putar balik. Jadi selengkapnya tetap ikuti pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur, Banaran dimanapun berada ya, saya akan putar balik ya di depan ini nanti. Saya tidak akan keliling jauh-jauh ya pemirsa, hanya sampai di depan ini saja di seputaran Banaran 4. Jadi di sini saya langsung balik ya lur, ini ke arah timur kembali jalan yang kita lalui tadi, tentunya jalan di desaku Banaran. Oke pemirsa, ini melaju ke timur, tentunya nanti akan melewati depan balai desa Banaran. Jadi selengkapnya yuk ikuti saja video dari channelnya Banaran Info. Oke dulur pemirsa dimanapun berada ya, ini sampai di depan balai desa Banaran ya lor. Jadi di kanan jalan ini balai desa Banaran, terus ini bertuliskan taman desa Banaran ya. Jadi di sini sampai depan taman desa Banaran, ke timur lagi ini sampai di depan TKP KK, dan di kanan jalan ini SD Negeri Banaran 1, ke timur lagi akan sampailah di depan pasar desa Banaran. Jadi di sini admin masih melaju ke timur ya lur, tentunya jalan di desaku Banaran ini ke timur, tentunya jalan menuju ke arah Gading ya lur, Gading Payung Gunung Kidul Yogyakarta. Jadi buat dulur pemirsa dimanapun berada,
Ini cuacanya agak gini ya Lur, ini videoin hanya menggunakan HP, jadi suasananya ataupun hasil rekodnya seperti ini ya di malam hari. Jadi buat Lur pemirsa tetap pantang terus tentunya barengan channelnya Banaran Info. Oke dulur pemirsa dimanapun berada, depan itu di sebelah kanan jalan Masjid Al-Mutakin 1 ya Lur, yang dihiasi sangat keren sekali tampak di malam hari seperti itu. Oke, jadi hanya sampai di sini dulu ya ke perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata salah ucap kami dalam membuat video ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari admin Banaran Info cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.